Halo guys, selamat pagi guys. Pagi ini saya lagi di Kyoto Station. Kita mau ke Kiyu Muzedera Temple. Jadi kita mau naik bus. Kalau dari Kyoto Station itu menggunakan bus nomor 100 atau nomor 206. Kita coba ya. Oke guys, ini kita lagi di dalam antrian. Antriannya banyak banget. Banyak banget turis yang mau ke Kiyu Muzedera Temple, salah satu tourist spot yang wajib dikunjungi ketika berada di Kyoto ya teman-teman. Yuk kita sambil nunggu berjalan ya. Halo guys, selamat pagi guys. Selamat pagi waktu Kyoto. Nah, sekarang saya berada di jalan menuju Kiyu Muzedera Temple. Guys, kita lagi di on the way Kiyu Muzedera Temple. Memang jalannya menanjak dan capek banget. Oh iya, ini ada hal yang menarik. Teman-teman lihat di belakang saya ada cabenya gede-gede banget. Ini bareng sampel sih. Cuman menarik lucu. Jadi kita jalan lagi. Oh itu bagus banget. Kita foto di sini dulu mantan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini saya berada di Kiyu Muzedera Temple. Tempatnya sangat bagus banget, sangat artistik. Kiri kanan jalan pada saat menuju ke sini juga bagus banget. Kita lihat ya. Ini gerbang utamanya teman-teman, wah keren banget. Yang di bagian sini lagi direnovasi. Yuk kita masuk ke dalam. Thank you.
udah masuk ke kuil di Kyumizidori. Kyu apa Manda? Kyu Kyumizudera Temple, guys. Nah, kita mau masuk lagi, ada something view yang dimana temple atau kuilnya itu berada di atas, kelihatan di atas pohon, keren banget. Yuk kita masuk dulu yuk. Halo guys, kita udah di pintu masuk, jadi biaya tiket masuknya itu untuk dewasa itu 400 yen dan untuk anak-anak itu 200 yen. Yuk, udah mumpung di sini harus wajib bisa masuk karena view-nya di dalam lebih bagus lagi. Halo guys, kita udah di dalam kuilnya. Tadi kuilnya lagi dipugar, teman-teman bisa lihat di belakang saya. Nah itu dia. Bagus banget sih kalau misalnya view-nya di sini. Kalau misalnya kita ngambil dari sana, itu ngelihatnya seperti apa ya? Seperti di atas gunung atau di atas bukit atau di atas yang ditutup pepohonan. Jadi keren banget sih memang. Kyulkyu Mizudera, Yamanda ya. Hai Manda. Halo guys, ternyata lagi dipugar guys. Tapi nggak apa-apa, yang pemandangannya bagus banget di belakang. Kelihatan Kyoto dari kota Kyoto dari kejauhan. Ramai banget. Oke guys, kita udah selesai tadi ke kuil Kyumizudera Temple. Nah, kalau misalnya warna pepohonannya bagus-bagus, itu kelihatan di bulan November Desember tuh bagus banget. Cuma kalau dia udah di akhir Desember sampai Januari Februari itu udah masuk salju, jadi warnanya udah putih semua. Cuma keren banget sih intinya sih. Cuman lagi dipugar, kita nggak bisa ngelihat bentuk asli dari tempelnya. Cuman tadi intinya sih keren abis lah pokoknya. Kalau ke Kyoto wajib ke Kyumizudera Temple. Yuk kita jalan lagi. Halo guys, ternyata hujan guys. Aduh guys, kita siap-siap pulang ke Osaka kelihatannya. Plan hari ini mau ke Arisamaya Bamboo Grove. Nah, karena cuaca juga mendung dan gerimis, yang kita siap-siap pulang ya. Yuk kita ke Osaka ya. Next journey, City of Osaka. Sorry guys, kita mau makan dulu teman-teman.
jadi saat ini lagi saya di Kyoto Station, ternyata di bawahnya itu kayak luas banget, luar biasa. Jadi kita makan siang dulu di bawah lantai dasarnya Kyoto Station itu ada restoran, ada tempat belanja kayak mall gitu. Ini ada udon, terus ada tempura juga, kita pengen cobain ya. Yuk kita makan dulu.